Puskesmas Waisai. Kawasan tanpa rokok. Yes, yes, yes. Dokter, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Iya. Ya, hari ini saya ada di kawasan Puskesmas Waisai dan tadi saya sudah mengikuti acara penandatanganan komitmen bersama seluruh petugas di sini, termasuk Dinas Kesehatan, untuk menjadikan kawasan ini adalah kawasan tanpa rokok, KTR kata istilahnya. Iya. Mungkin sedikit memberikan penjelasan apa yang melatar belakangi dokter selaku kepala Puskesmas di sini untuk melakukan komitmen bahwa kawasan ini kawasan tanpa rokok. Baik, selamat datang di Puskesmas Waisai. Latar belakang atau pemikiran kami yang mendasari kami untuk berkomitmen bahwa puskesmas kami adalah puskesmas dengan kawasan tanpa rokok. Karena kami sebagai pelayanan publik untuk medis atau kesehatan. Dengan dasar pemikiran itu, kami pikir kawasan kami mulai dari 2 meter dari bangunan kami itu harus bebas dari puntung rokok atau asap rokok. Karena semua pengunjung yang datang ke puskesmas punya hak untuk mendapatkan udara bersih. Demikian karena mereka juga yang datang ke sini banyak juga yang sakit. Nah, untuk itu kami tetapkan sebagai kawasan tanpa rokok saja seperti yang diundangkan dan diatur dalam Permenkes tentang kawasan tanpa rokok. Baik, dokter. Dokter, ini mungkin secara umum, mungkin memangnya dampak terburuk dari merokok itu apa? Banyak. Ya. Untuk penyakit-penyakit tidak menular, banyak sekali yang berdampak dari asap ini. Bukan asap rokok saja, tapi asap kendaraan dan lain-lain. Tapi yang paling banyak, yang paling dekat dengan kita dan yang mudah dan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah merokok dengan rokok. Terutama di paru-paru, di mana paru-paru ini adalah yang mengatur sistem pernafasan kita. Semua penyakit, bukan penyakit kesehatan kita akan terganggu apabila paru-paru kita tidak sehat. Ya. Dokter, mungkin ada harapan terkait dengan setiap orang yang datang ke sini. Himbauan kepada setiap orang yang akan datang ke puskesmas ini atau mungkin juga pada masyarakat luas umumnya. Baik, kami pribadi menghimbau untuk semua seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Waisai, terutama distrik Kota Waisai, untuk sama-sama menjaga kesehatan kita bersama dengan tidak merokok di sembarang tempat, terutama di tempat dengan orang yang banyak atau kumpulan orang yang banyak, karena ada perokok pasif dan perokok aktif, di mana perokok pasif pun yang tidak merokok juga ikut terkena dampak dari asap rokok tersebut. Sehingga mari kita sama-sama untuk mencegah kesakitan dan penyakit-penyakit tidak menular lainnya, terutama untuk sistem pernapasan kita, agar terutama bagian sekarang yang kita terdampak di pandemi COVID, pandemi ini di mana penularannya benar-benar ke sistem pernafasan. Sehingga kita pun harus menjaga bagaimana supaya sistem pernafasan kita bebas dan sehat. Oleh karena itu, untuk tidak menambah pengaruh asap rokok ke sistem pernafasan, agar kita semua bisa melewati pandemi dengan baik, maka mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita dengan tidak merokok. Terima kasih, dok. Baik, Pak Kabid, mungkin bisa di apa kira-kira tanggapan dari Dinas Kesehatan terkait karena hari ini teman-teman di Puskesmas Waisai ini sudah menyatakan diri sebagai kawasan tanpa rokok. Ya, terima kasih atas penyampaiannya. Berkaitan dengan kawasan tanpa rokoknya adalah bagian dari pekerjaan pelayanan kita, pelayanan publik yang harus kita utamakan. Ya. Kalau kita lihat dukungan atau kita lihat bagaimana unit layanan itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, barang tentu harus ada dukungan. Ya. Dan dukungan selama ini yang
harus kita lakukan, yang pertama kita sudah memfollow up teman-teman bagaimana penguatan-penguatan program. Yeah. Nah, saat ini di tahun 2020 teman-teman sudah mulai memahami bagaimana mengerjakan pekerjaan program yang ideal, yang semestinya. Sehingga di tahun ini kita mencanangkan Puskesmas YSI dan sudah 15 puskesmas dan 8 sekolah di wilayah Raja Ampat. Okay. Dukungan kami untuk tahun ini ya seperti yang sudah dilakukan, nanti kami tetap akan turun lapangan memfollow up berkaitan dengan program tersebut. Yeah. Sudah berjalan atau tidak. Yeah. Untuk tahun berikut sudah kami rencanakan masuk di dokumen perencanaan kita, sehingga program ini bukan hanya sebatas seremonial, tetapi kita memang benar-benar harus masuk pada esensinya. Yeah. Adalah bagaimana kawasan itu bebas dari asap rokok. Okay. Dan tidak ditemukan puntung rokok seperti yang sudah dijelaskan. Ada 9 item atau poin. Yeah. Untuk memasuki kawasan tanpa rokok yang ideal yang sebenarnya. Iya. Yeah. Saya dengar tadi ada peraturan bupati. Ya. Itu peraturan bupati nomor berapa? Peraturan bupati nomor 1 tahun 2018. Oke. Okay. Berkaitan dengan kawasan tanpa rokok di wilayah Raja Ampat. Itu selain puskesmas dan sekolah apa lagi? Selain puskesmas, sekolah, ada layanan publik lain seperti gereja, ya, masjid, perkantoran, okay, tempat bermain anak. Ya, okay. Itu yang nanti akan kita kerjakan di beberapa tahun ke depan. Tahun ini kami cuma hanya puskesmas dan sekolah. Nanti tahun depan sampai masuk di perkantoran dan gereja, masjid, dan tempat-tempat lain publik lain. Apa mungkin harapannya atau himbauan Pak dari Dinas Kesehatan sehubungan dengan hari ini puskesmas ini kawasan tanpa rokok? Mungkin himbauan dan harapan kepada masyarakat. Untuk himbauan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya rokok ini sangat berbahaya untuk kita semua. 7.000 zat yang berbahaya yang ditemukan di tembakau atau rokok, 250 itu zat yang dapat menyebabkan kanker, dan sisanya itu dapat membunuh kita dari sistem yang lain. Mari kita lihat bahwa kasus-kasus penyakit menular seperti hipertensi, stroke, kanker, dan yang lain ditemukan di puskesmas, rumah sakit, itu akibat dari program ini tidak kita konsisten melaksanakannya. Jadi untuk semua masyarakat Raja Ampat, mari kita memahami konteks kerja kita atau memahami kesehatan diri kita untuk kita bisa terbebas dari masalah-masalah kesehatan berkaitan dengan rokok itu sendiri.